Mama, diam. Baru dilihatin orang. Papa, udah. Udah pulang. Papa, udah. Udah sayang, udah ya. Gak apa-apa Nita, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Mama udah siapin masakan kesukaan kamu. Yuk. Papa, Nita, Mama. Loh, sayang, di rumah ini ada berapa orang? Nita, Papa. Mama. Coba kita hitung ya. 1 mama. Mama. 2 Nita. Nita. Iya. Jadi cuma 2. Pinternya anak mama. Coba mama periksa. Salah lagi. Nita, kita mengulang ini hampir setiap hari. Nita, kita dengar mama dong. Bisa dipertimbangkan lagi. Satu, dua, tiga, empat.
Bu Ratna. Teman-teman Nita pun sudah kami tangani. Tetapi Ibu tahu kan, kalau Nita naik kelas 2 itu karena belas kasih. Dan ternyata begitu banyak kendala dan masalah yang dihadapi Nita. Mohon maaf, karena sekolah kami belum menyediakan fasilitas untuk anak-anak seperti Nita. Jalan di hidupku. Tuhan berkati Ibu ya. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu. Indah sekolah lagi. Indah sekolah lagi. Indah sekolah lagi. Maaf ya sayang, sekolah ini belum siap menerima anak istimewa seperti kamu. Istimewa apa? Apa istimewa? Istimewa apa? Istimewa itu artinya luar biasa, spesial, dan indah. Nita gak mau istimewa, Nita mau normal aja. Nita gak mau istimewa, Nita mau normal aja. Iya sayang. Bisa normal gak sih dia? Mama juga maunya begitu, Pak. Pindah sekolah lagi, pindah sekolah lagi. Sampai kapan dia dipindahkan terus dari sekolah? Papa kan tahu kondisi anak kita. Ya tahu dan malu mah. Lihat tuh anak saudara-saudara kita. Semuanya pintar dan normal. Mamamu aja sayang sama mereka. Tapi sama anak kita. Dari lahir nyusahin terus. Pak. Stop nontonnya. Dengar gak sih kamu? Sini. Papa hukum kamu. Pak, stop. Diam. Sini. Papa. Masuk. Papa jangan. Masuk kamu. Papa jangan. Kamu tahu kan kenapa aku terlambat menikah? Hah? Iya aku tahu. Karena kamu terlalu perfeksionis. Itu kamu tahu. Aku gak bisa punya anak ke dia. Tapi tolong papa anak kita. Pemanjain dia terus. Kabar kamu, gimana perkembangan kamu dan Nita? Baik, Bu. Aduh, Ibu Mira, saya nggak enak hati loh. Setiap bulan selalu menyusahkan Ibu datang ke sini. Sejak Nita dikeluarkan dari sekolah. Nggak apa-apa kok, saya senang melakukannya. Apalagi sambil melihat perkembangan Nita. Nitanya ada. Nita, ada Bu Mira. Hai Nita, murid kesayangan Ibu nih. Mira, datang belajar lagi, Bu. Nita, matikan TV-nya, waktunya belajar. Mau nyanyi dulu. Nita. Udah Ratna, biar saya saja. Ya, pinter banget, hebat kamu ya. Aduh, Bu Mira. Sore. Nita bisa. Sekarang sing, kita nyanyi ya. Wah, suara kamu bagus.
Ratna, suara Nita bagus banget. Sebentar ya, Bu Mira. Saya ngecek pesanan dulu. Silakan. Ratna, kamu terlihat capek sekali. Ada apa? Hampir setiap hari aku berusaha sekuat tenaga untuk berharap bahwa suatu hari Nita bisa berubah menjadi anak yang normal. Dia bisa diterima oleh orang-orang. Aku gak tahu mesti gimana lagi, Bu Mira. Ratna, pernah gak kamu suruh Nita untuk ikut kursus musik atau nyanyi? Nanti dia bisa kembangkan bakatnya di depan orang-orang. Buat jadi bahan tertawaan? Saya gak mau, Bu. Dia bukan normal. Dan selamanya gak akan jadi normal. Ratna, cobalah menerima Nita apa adanya. Jangan berharap dunia akan melihat dia setara. Dunia akan selalu memandang dia kurang. Tapi cintailah dia jauh di atas normal. Dan jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan Yesus. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Ia akan memampukanmu untuk memandang Nita sebagai anak yang berharga dan berarti. Bu Mira yakin gak mau ikut makan? Terima kasih. Saya belum lapar. Nanti saja di rumah. Bagus ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal baju, jangan lupa pesanan Bu Rita. Minggu depan saya ambil ya. Saya pamit pulang dulu. Jangan lupa, tetap berharap ya. Tiga piringnya. Kan mama udah ajarin Nita, di rumah ini cuma ada dua orang, Nita dan mama. Papa. Papa udah gak ada. Nita, mama, papa. Papa udah gak ada. Nita, mama, papa. Nita, denger mama. Nita. Nita. Papa. Denger mama. Nita, diam. Lihat mama. Dengar kamu. Papa udah gak ada. Papa udah pergi ninggalin kita. Dan itu semua gara-gara kamu. Mama marah Nita. Iya. Biar kamu tahu semua yang memalukan buat kamu. Mama marah Nita.
Jadi, kamu pilih siapa? Anak ini atau aku? Keterlaluan kamu, Pak. Mana bisa aku memilih satu di antara kalian? Terserah. Yang pasti dulu aku menikahimu bukan untuk punya keluarga seperti ini. Dan rahimmu juga bermasalah, kan? Lantas siapa yang akan merawat masa tua kita? Anak autis ini, hah? Pak! Sudah lama, taruh anak ini di panti asuhan. Gak bisa aku punya anak kayak ini. Malu aku jadi papanya. Gak bisa, Pak. Kita adalah keluarga. Keluarga? Keluarga gak kayak gini. Kalau kamu masih pertahanin dia, baik, jalani sendiri keluargamu. Pak! Pak! Lepaskan! Jangan tahan aku! Pak! Sedih. Nita sayang Mama. Tuhan Yesus sayang Mama. Maafin Nita, Ma. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Sekarang aku mengerti. Selama ini aku memandang Nita dengan cara yang salah. Masih ada jawaban. Masih ada harapan. Masih ada jawaban. Dia masih sanggup. Dia masih mampu. Dia masih Tuhan. Dia masih Tuhan. Piring papanya yang selalu disediakannya itu adalah pengharapan yang bersinar di hati Nita. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidup. Nita, kamu di sini bisa belajar bersosialisasi dengan yang lain. Ratna, kamu juga bisa saling menguatkan dengan saudara-saudara seiman. Bu Mira, apa yang bisa kami bantu ya? Sebentar lagi, acara makan bersama akan dimulai. Okay. Kita bisa mempersiapkannya. Yuk, mari. Ya, baik. Ayo, Nita. Nita, Nita, Ibu, Ibu duluan dulu ya. Saya cari Nita dulu. Oh, oke, okay, silakan Ratna. Okay. Hatiku sulit untuk ku ungkapkan rasaku, namun dekap eratmu menenangkan jiwa.
persembahkan laguku untukmu. Yesus kerja di sini. Kamu? Nita. Maafin Papa Nita. Maafin Papa. Papa Kalaya. Jangan sedih, Pak. Tuhan Yesus sayang Papa. Ma. Papa, Ma. Papa. Yesus Tuhanku. Maafin Papa. Berharga sebab aku yang dimilikku untuk selamanya. Harapanku pasti bersinar. Sekarang hidup kami telah berubah. Nita jadi penyanyi terkenal, dan sejak itu banyak orang memesan pakaian buatanku yang dipakai Nita. Suamiku juga bisa kembali ke rumah dan membuka usaha kecil-kecilan. Jujur, sekarang aku mengerti apa itu arti normal. Nita, tolong bantu siapkan piring. 3 ya, Ma. Papa, Mama, Nita kan? Papa, yuk makan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Menjadi normal bukanlah sebagaimana yang diukur oleh mata dunia. Tapi, menjadi normal adalah saat kita memilih untuk berharap pada Tuhan Yesus dan menyerahkan padanya hidup kita.
Dan benar, ia tak pernah mengecewakan pengharapan kita. Kini aku membayangkan bahwa mungkin ada banyak di luar sana kehidupan yang tidak normal di mata dunia. Dan kami siap melayani mereka. Karena meski bagi dunia mereka tidak normal, namun bukan berarti tidak bisa menjadi luar biasa. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. God bless you. Yesus.